Kita berdepan kembali lagi ke channel Ania Nage. Ini ada mobil Range Rover P38 atau LP ya, yang sering disebut LP. Tahun produksi 1994 sampai 2001. Kita akan gesek nomor mesinnya sama nomor rangka ya. Oke, kita langsung saja. Oke, ini kita langsung aja ya, buka kap mesinnya. Ini Range Rover P38 adalah Range Rover generasi kedua ya, dari sebelumnya Range Rover klasik. Kita buka dulu kapnya. Oke, ini mesinnya V8 ya. Transmisi otomatis 4 kecepatan. Ini CC-nya 4600. Gede sekali ya. Nah, ini posisi nomor mesinnya. Itu ada di sebelah ini, kita lihat stik oli mesin ya. Itu kita turun, ikuti stiknya. Nah, ini dia posisi nomor mesinnya, sudah tertutup kotoran ya, ada rembesan oli. Kita mesti bersihkan dulu. Oke, ini kita bersihkan dulu pakai karburator cleaner ya. Kita semprotin aja. Nanti tinggal dilap. Oke, ini dia hasilnya ya, jadi bersih sekali dia. Oke, ini saya sudah lapin ya tadi, dan ini hasil gesekannya, sangat mudah dibaca ya. Oke, kita lanjut aja ke nomor rangka. Posisi nomor rangka itu ada di bagian roda depan, bagian belakangnya ya. Nah, ini dia di chassisnya. Kelihatan? Ini kita bersihin dulu. Dia sudah ada rembes dari power steering ya. Oke, ini udah mulai kelihatan ya.
kita semprotin dulu. Oke, ini kita lap aja ya biar lebih cepat keringnya. Saya semprotin lagi ya karena kurang, masih ada kurang yang bersih. Oke, ini udah lumayan kering ya. Tapi ini titik-titik ininya kurang rapi ya, sudah mulai agak korosi. Oke, ini kita gesek aja. Kita coba gesek dulu, mudah-mudahan mau bagus ya. Nah, ini hasil gesekannya sudah cukup terbaca ya. S A L L P A M. Ini D G X A 428899. Oke, udah cukup jelas ya. Oke, sudah terbaca. Oke, mission complete ya teman-teman.